Sahabat Purwadi Otomotif, di sini saya mau share kaki-kaki Avanza yang sudah pakai motor EPS. Biasanya terotnya seperti oblak dan bunyi kayak ada yang kendur gitu ya. Ini bautnya udah kenceng, tapi coba kalau misalnya terotnya oblak, terot yang ini nih, coba dicek dulu. Kalau ininya oblak kan ganti ininya sembuh gitu terotnya. Cuma kalau yang apa namanya bukan EPS, yang udah EPS itu nih sobek. Ini kalau karetnya sobek, nih karet ini sobek nih, kemungkinan dalamnya udah karatan. Jadi kalau diganti ininya doang, itu dijamin penyakitnya nggak bakal sembuh. Harus diganti satu set bareng ininya nih, dalamnya karatan. Bagian teflon dalamnya ini karatan, jadi bunyi. Mau nggak mau harus ganti ini nih. Harganya sekitar 3 jutaan. Emang kalau ganti ini doang murah, cuma tidak apa namanya menjamin kalau misalnya oblaknya itu hilang. Soalnya yang oblak itu bagian dalamnya. Kalau digoyang-goyangin gini-gini keras nih. Oblak. Itu kalau jalan gelombang, waduh. Bunyi geledek-geledek. Buset, parah. Ini harus diganti, ini nanti diganti baru. Diganti baru. Kalau ganti baru udah dapat ininya nih, longnya. Emang kalau yang Avanza yang tipe yang masih pakai fluida minyak itu, emang yang sering ngoblak tuh longnya. Cuma kalau yang EPS tuh seringnya nih dalamnya nih yang kalah. Teflon dalamnya nih kalah. Karena biasanya sobek ininya nih, digigit tikus. Sering banget nih digigit tikus. Mau gak mau harus ganti semua. Gak cuma ganti terotnya aja. Ini yang ini nih, digigit tikus. Tuh kelihatan gak sih? Oke, bro. Terima kasih.